Uh, cek suara saya masuk gak ya? Oke okay. uh, uh, mohon maaf ya karena telat 6 menit. Jadi uh, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat datang teman-teman peserta -teman. webinar Roadshow perkenalkan saya Risa Rizky Amalia dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto selaku student ambassador BISA sekaligus moderator pada siang hari ini nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dasar data dasar-dasar database MongoDB bersama Kak Tuanku Muhammad Rehan selaku back end programmer BISA AI nah sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman semua serta para peserta, peserta webinar show dan terutama kepada Karehan yang selaku pemateri yang telah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kami pada webinar siang hari ini. Nah, saya juga ingin memperkenalkan nih bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang lomba apa sih singkatannya? Jadi lomba ini singkatan dari Technology Innovation Competition for AI. Yang disponsori langsung oleh Intel Dimana lomba ting AI ini Terdiri dari empat kategori Yang pertama ada perlombaan hackathon AI Kedua ada virtual line follower robot Ketiga ada data mining Dan yang terakhir itu ada karya tulis ilmiah Topik AI Nah untuk teman-teman yang tertarik Mengikuti lomba tersebut bisa langsung saja cek di IG Lomba ting AI uh, Nanti bisa saya share linknya ya Di kolom chat uh, Mungkin untuk menyingkat waktu dan pastinya teman-teman udah gak sabar lagi yang mendengarkan ilmu serta mendapatkan ilmu sharing sharing session dari Kak Tuan Kurehan. Mungkin langsung saja untuk Kak Rehan waktu dan tempat kami haturkan. Silakan Kak. Baik, uh, selamat siang semuanya. Terdengar jelas ya suara saya? Iya, masuk Kak. Oke, okay, baik pertama-tama saya mengucapkan selamat datang juga kepada para peserta terima kasih juga Karisa yang telah menjadi moderator pada acara kali ini baik mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya tadi sudah jadi saya Raihan, posisi saya itu back end programmer di bisai dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik terkait database yaitu MongoDB mungkin teman-teman sendiri udah paham ya konsep database. Jadi, simpelnya database itu sebagai tempat berkumpulnya data. Dan yang kita bicarakan di sini bentuknya itu digital. Kayak gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut, saya memberikan sebuah link di sini ya. Nah, nanti dari link tersebut teman-teman bisa lihat di situ ada PPT yang saya gunakan. Dan juga ada beberapa query dari MongoDB seperti itu dalam bentuk file JavaScript. Kemudian uh, mungkin saya izin share screen ya. Oke, baik. Jadi sesuai posternya untuk menggunakan MongoDB sendiri kita harus instalasi terlebih dahulu. Nah untuk size-nya sendiri cukup besar ya terkait MongoDB. Ada dua aplikasi yang akan kita gunakan pertama dari MongoDB-nya sendiri. Apa aja yang ada di dalam sini seperti server MongoDB-nya, kemudian jika ingin menggunakan query-nya dan sebagainya. Mungkin saya berikan terlebih dahulu untuk link-nya. Nama yang saya berikan itu ada MongoDB kemudian ada Mongo kompas Baik, kita bahas dulu yang MongoDB-nya. Jadi MongoDB itu tersedia untuk berbagai macam sistem operasi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, di sini dapat dilihat untuk berbagai macam sistem operasi. Tapi kalau yang saya gunakan di sini, saya menggunakan sistem operasi Windows 10 64 bit. Nah, kalau Windows itu bentuknya MSI, MSI ya, jadi tinggal di-download kemudian ikuti langkah instalasi. Tidak terlalu sulit. Jadi mulai sekarang teman-teman jika ingin ikut mencoba menggunakan MongoDB, mungkin bisa download terlebih dahulu ya bisa download terlebih dahulu karena size-nya cukup besar dan bisa coba diinstall. Kalau ada problem atau ada kendala ketika proses instalasi mungkin bisa langsung tuliskan problemnya di kolom public chat. Nanti akan kita bahas bersama. Berikutnya yang kedua itu ada MongoDB Compass. MongoDB Compass ini adalah sebuah user interface untuk mengolah database MongoDB. Mungkin teman-teman Kenal PHP myadmin kurang lebih sama fungsinya seperti itu user interface untuk mengolah MongoDB juga tersedia ya untuk berbagai macam sistem operasi dan masih sama saya menggunakan Windows 10 64 bit seperti itu. Nah kalau yang MongoDB Compass downloadnya juga yang MSI aja sama. Silakan teman-teman bisa coba kemudian bisa coba install sambil saya lanjutkan untuk materinya. Baik, yang akan dibahas pada sesi kali ini hanya dasar-dasar dari MongoDB-nya saja. Jadi, bagaimana cara instalasi tadi, ya? Kemudian, bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Ada beberapa teori juga yang akan kita bahas terkait pengenalan MongoDB. Kita lihat dulu, ada dua hal yang akan kita pelajari, ya. Pertama, pengenalan MongoDB ini hanya teori, kayak apa sih MongoDB itu. Bagaimana sistem dari MongoDB dan sebagainya? Kemudian, yang kedua ada penggunaan dari MongoDB. Ini juga dibagi dua. Pertama, kita akan mencoba mengolah MongoDB dari user interface-nya, dari MongoDB compass, dan berikutnya kita akan coba menggunakan query di MongoDB. Seperti itu, mungkin bisa kita lanjut ya, pengenalan MongoDB. Jadi, MongoDB merupakan DBMS (Database Management System). Seperti yang kita tahu, untuk mengolah sebuah database, itu dibutuhkan sebuah sistem, disebutnya DBMS. Mungkin teman-teman kenalnya MySQL. Nah, itu juga merupakan sebuah DBMS. Sifat dari MongoDB itu free dan open source, jadi aman ya, teman-teman, jika ingin menggunakan. Kemudian, MongoDB. Berbasis dokumen, nah ini yang berbeda dari MySQL. Kalau SQL bisa dibilang dia relational database, ya, jadi ada table-table dan sebagainya. Kalau di dalam MongoDB itu basisnya dokumen, kemudian mendukung semua bahasa pemrograman. Maksudnya, kita dapat menggunakan MongoDB dari bahasa pemrograman. Contoh, misalkan kita ingin menggunakan MongoDB dari Python, itu bisa. Ingin menggunakan MongoDB dari Golang juga bisa. Kemudian, menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk manipulasi dokumen. Oke, okay, TBMs sendiri biasanya ada dua tipe, ya: tipe SQL dan tipe NoSQL. Nah, kalau MongoDB ini termasuk dalam tipe NoSQL. Karena tidak menggunakan SQL untuk pengolahan database sendiri, kalau MySQL jelas sesuai namanya, ya, itu menggunakan SQL. Jadi, query-nya itu basic-nya itu SQL. Kalau MongoDB, basic dari query-nya menggunakan JavaScript. Kan tadi udah ada disebut, ya, format yang digunakan adalah JSON seperti itu. Kemudian, MongoDB merupakan DBMS basis dokumen yang paling banyak digunakan. Jadi, ada beberapa alternatif dari MongoDB. Kalau teman-teman ingin menggunakan basis dokumen, tapi MongoDB yang paling banyak digunakan, mungkin teman-teman yang pernah menggunakan Firebase, nah itu juga menggunakan basis dokumen seperti itu. Kita lanjut lagi, document-oriented database tadi ya. Ini mak maksudnya adalah database dengan basis. Dokumen merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen. Kalau di MySQL, di dalam table biasanya ada kolom, kemudian ada row-nya. Nah, jadi, kita bilang aja basisnya table, bentuknya table. Kalau di dalam MongoDB tadi, bentuknya itu dokumen. Kita lihat di poin kedua, disimpannya biasanya dalam bentuk. JSON atau XML. Tapi untuk MongoDB sendiri yang didukung itu dalam format JSON. Kemudian dokumen oriented database MongoDB contohnya di sini tidak menyimpan relasi pada table-table lain seperti pada SQL database. Jadi kalau di dalam MySQL setiap table itu dapat memiliki relasi. Dan biasanya itu ada kuncinya untuk melakukan relasi ya. Biasanya kita sebut foreign key. Kalau di dalam MongoDB itu enggak ada relasi antar tabelnya. Tapi nanti bukan tabel namanya nanti kita lihat ya struktur dari MongoDB-nya. Tetapi untuk membuat sebuah relasi itu datanya disimpan di dalam dokumen yang sama sebagai bentuknya embedded object. Simpelnya embedded object itu adalah Jason di dalam Jason seperti itu. Jadi, misalkan kita ambil contoh, ada satu data siswa. Misalkan, kalau di dalam SQL, misalkan kita ingin membuat data orang tua, kita buat table baru ya. Misalkan, table orang tua nanti antara kedua table itu saling berelasi seperti itu. Jadi, data orang tuanya terpisah. Nah, karena di MongoDB itu tidak ada relasi data orang tua tadi itu dimasukkan ke dalam dokumen milik siswa tersebut. Tapi bentuknya masih JSON ya. Jadi istilahnya seperti dikurung dalam JSON. Jadi JSON di dalam JSON seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilah perbedaan relasional dengan dokumen. Contoh relasional yang saya ambil adalah MySQL, contoh dokumen yang saya ambil adalah MongoDB. Untuk bagian terbesarnya masih sama, disebut database. Kita lihat dulu yang MySQL di dalam database, biasanya ada table-table. Nah, kalau di dalam MongoDB itu tidak ada table, tapi disebutnya collection. Jadi, nanti kalau teman-teman dengar collection, bisa diibaratkan sebagai sebuah table, tapi strukturnya berbeda. Ingat, strukturnya berbeda, kemudian di bawahnya lagi di dalam MySQL itu ada kolom atau field-fieldnya. Kalau di dalam MongoDB itu ada field. Field ini sebenarnya maksudnya adalah key dari JSON-nya. Jadi JSON itu kan terdiri dari kunci dan data. Nah kunci ini yang di, yang saya sebut field di sini. Kemudian kalau dalam MySQL setiap datanya biasanya disimpan dalam sebuah row atau disebut record. Kalau di dalam MongoDB itu disimpan dalam bentuk Dokumen yang formatnya bisa JSON atau XML di MySQL kita bisa join table, sedangkan di MongoDB ada embedded object. Untuk bahasa yang digunakan, MySQL menggunakan SQL, sedangkan MongoDB menggunakan JavaScript. Kemudian ada beberapa poin dari MongoDB. Pada MongoDB field pada setiap dokumen dapat berbeda-beda. Nah ini yang cukup unik dari MongoDB. Kita balik dulu ke MySQL ya. misalkan dalam sebuah table kita mendefinisikan ada empat field di dalamnya. Misalkan ada field uh, table siswa ya misalkan ada field nomor induk, ada field nama, ada field umur, kemudian ada field alamat. Misalkan seperti itu. Maka setiap data di dalam tabel tersebut memiliki empat field tersebut. Walaupun bisa nol, tapi tetap memiliki field tersebut. Jadi nggak bisa berbeda-beda kecuali memang struktur dari tabelnya diubah. Nah, sedangkan dalam MongoDB itu sebuah collection tidak memiliki struktur yang terdefinisikan. Jadi setiap dokumen itu dapat memiliki field yang berbeda-beda. Misalkan di dokumen pertama itu ada empat field tiba-tiba di dokumen kedua itu ada lima field bisa kayak gitu jadi nggak terpaku sama struktur dari collectionnya jadi yang mengatur strukturnya itu masing-masing dokumennya tapi tetap ya supaya uh, database yang rapi itu sebisa mungkin setiap data tidak memiliki struktur yang jauh berbeda apalagi misalkan di collection siswa tiba-tiba nyimpen data guru seperti itu. Jadi harus tetap rapi untuk datanya. Kemudian size maksimum per dokumen adalah 16 MB. Nah ini defaultnya, size maksimumnya adalah 16 MB. Cukup besar ya, per dokumen, bukan per collection. Per dokumen itu 16 MB. Jadi kalau di MySQL per row-nya, per record-nya itu 16 MB. Kemudian maksimum nested dokumen adalah 100 level. Nested dokumen itu Uh, ada JSON di dalam JSON, mirip seperti Embedded Object tadi ya. Jadi ada JSON di dalam JSON. Misalkan ada JSON A, kemudian di dalam JSON A ini ada JSON B. Nah itu berarti dua level. Kemudian jika di dalam JSON B ini ada JSON C, itu berarti tiga level. Nah ini bisa sampai 100 level untuk nested dokumennya. Tapi kalau dalam pengalaman saya menggunakan MongoDB, itu biasanya nggak nyampe ya, 100 level. Palingan hanya sekitar 7 level, itu sudah cukup. Gak lebih database-nya mulai terlihat tidak rapi, seperti itu. Kemudian ada satu lagi, pada MongoDB ketika primary key tidak didefinisikan, maka defaultnya akan menggunakan field underscore ID. Kita balik dulu ya ke MySQL. Biasanya dalam membuat table, kita ada pilih satu field untuk kita jadikan primary key, biasanya seperti itu. Kalau di dalam MongoDB, kita tidak perlu memilih primary key-nya, jadi udah otomatis dari MongoDB-nya itu menyediakan satu field primary key, yaitu underscore id. Dan tipe datanya khusus di sini, ya. Kalau yang di generate sama MongoDB, tipe datanya adalah object id. Seperti itu, oke. Okay, sekarang kita akan uh, masuk ke penggunaan MongoDB. Mungkin sampai sini, apakah ada pertanyaan atau ada yang memiliki kendala ketika proses instalasi? Baik, belum ada ya. Sampai saat ini, saya lanjutkan lagi. Untuk materinya, sekarang kita akan mencoba mulai menggunakan MongoDB-nya seperti itu. Nah, jadi saya anggap di sini teman-teman sudah download semua, kemudian sudah install MongoDB dan juga MongoDB kompasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan server dari MongoDB-nya sendiri. Server ini tenang saja, berjalan di lokal, jadi hanya dapat diakses pada jaringan lokal. Jadi kalau saya nyalain, contohnya pada perangkat saya, teman-teman nggak bisa akses server MongoDB yang saya jalankan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, saya anggap sudah diinstal untuk MongoDB-nya. Kemudian, untuk menjalankan servernya, kita dapat menuju ke direktori di mana MongoDB-nya terinstal. Baik, di sini sudah saya buka. Misalkan saya terinstal ada di Windows C kemudian kita pilih program files, kemudian kita cari direktori MongoDB. Nah ini seingat saya ketika install saya menggunakan direktori defaultnya ada di sini. Jadi ada di C, program files, kemudian ada di folder MongoDB. Baik, biasanya dari dalam sini sudah sama. Kita buka folder servernya. Nah ini ada dua versi MongoDB yang saya gunakan, tapi yang aktif hanya satu yang versi 5.0. Kita bisa buka ya. Versi 5.0 tadi. Kemudian kita masuk ke dalam bin. Di sini ada tiga aplikasi yang dapat kita jalankan. Pertama ada mongo.exe. Kemudian ada mongodi.exe. Dan mongos.exe. Yang tipenya application ya. Mungkin di beberapa perangkat teman-teman nggak muncul tulisan .exe-nya. Jadi hanya Mongo, MongoD, dan Mongo S yang tipenya application. Nah untuk menjalankan server MongoDB kita cukup menjalankan yang MongoD.exe. Tapi sebelum dijalankan ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah ini kasusnya pada Windows ya, saya kurang tahu kalau di sistem operasi lainnya. Kalau pada Windows kita harus kembali ke C ya atau di mana direktori MongoDB-nya terinstal, mungkin kita buka baru lagi. Kemudian kita bisa lihat di C apakah sudah ada folder data atau belum. Jika belum ada, teman-teman bisa buat manual ya, buat folder baru seperti biasa, kemudian dengan nama data huruf kecil semua. Seperti itu. Kemudian di dalam folder data, itu kita buat satu folder baru lagi dengan nama DB. Seperti itu. Nah, nanti di dalam sini MongoDB akan menyimpan data-data yang diperlukan oleh MongoDB. Seperti data-data database dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk MongoDB yang saya gunakan ketika install folder ini tidak dibuat otomatis oleh MongoDB-nya, jadi harus dibuat manual. Seperti itu. Sekarang kita akan kembali lagi ke folder MongoDB yang tadi ya, yang ada MongoDB.exe ini, yang aplikasi. Kemudian cukup kita jalankan untuk menyalakan server MongoDB-nya. Kita klik kanan. Supaya aman kita run as administrator ya, Baik, kita biarkan. Oke, sampai tidak ada pergerakan lagi, kita lihat di bagian akhir. Kalau tulisannya waiting for connection, atau kadang-kadang hanya sampai listening on ya, itu berarti server MongoDB telah berjalan. Berjalannya pada server lokal, addressnya ya, ada di server lokal. Kemudian pada port 27017, ini port defaultnya, bisa diganti ya untuk portnya. Jadi mungkin teman-teman bisa diperhatikan port-port apa saja yang berjalan pada perangkat teman-teman. Bisa dipastikan untuk port 27017 itu tidak digunakan oleh aplikasi lainnya. Seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, server MongoDB-nya sudah berjalan. Oke, okay. di sini sekarang ada dua kasus. Ketika saya close command prompt ini terkadang itu server mongodb-nya mati. Tetapi kalau pada kasus perangkat saya yang saya gunakan itu ketika saya tutup tetap nyala untuk servernya. Oke, jadi supaya adil ya, kita cukup minimize saja untuk command prompt yang sedang berjalan. Jangan kita close supaya dapat dipastikan server mongodb-nya tetap berjalan. Seperti itu kita minimize. Berikutnya kita akan coba mengolah MongoDB melalui MongoDB Kompas. Atau mungkin sampai sini apakah ada yang memiliki pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada ya? Belum ada yang memiliki pertanyaan? Saya lanjutkan kembali. Kita akan gunakan MongoDB Kompas. baik seperti ini tampilan dari MongoDB kompasnya nah mungkin ini ada sedikit perbedaan ya dari PHP Admin. biasanya kalau kita ingin menggunakan phpmyadmin, servernya harus berjalan dulu kemudian kita buka PHP tapi kalau di dalam MongoDB kompas itu kita bisa melakukan koneksi ke berbagai macam server dari MongoDB jadi misalkan saya pasang MongoDB-nya ada di cloud nah saya nggak perlu pasang MongoDB kompasnya nya di cloud. Tapi saya tetap bisa menggunakan MongoDB Kompas pada perangkat saya. Kemudian tinggal saya koneksikan ke cloud. Seperti itu. Untuk perintah koneksinya akan kita coba ya. Pertama, protokolnya sedikit unik. MongoDB. Dua, kemudian slash slash. Localhost. Karena berada pada jaringan lokal ya. Jangan lupa dimasukkan portnya 27017. Copy terlebih dahulu. Kita coba melakukan koneksi ya. Baik. Berhasil melakukan koneksi ke server MongoDB pada jaringan lokal saya. Mungkin saya copy dulu untuk perintahnya. Kembali lagi ya. Nah, di sini ada beberapa list database yang ada pada perangkat kita. Untuk sisanya ini database yang dibuat oleh MongoDB ada admin config lokal. Kemudian ini ada contoh database sekolah. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Ya saya drop. Jadi bisa dibilang untuk sekarang databasenya masih kosong di jaringan lokal saya. Oke untuk membuat database baru cukup mudah pilihannya ada di atas. Kita bisa membuat database baru dengan klik create database. Oke, kalau di dalam MySQL kita dapat membuat database kosong, benar-benar kosong. Seperti itu. Tapi kalau di dalam MongoDB itu ketika kita membuat sebuah database kita harus minimal menyertakan satu collection. Makanya ketika kita lihat Ketika kita membuat sebuah database di sini, ya, memasukkan nama database di bawahnya juga diminta nama collection. Jadi, nanti ketika dibuat, itu langsung ada satu collection. Oke, kita ambil kasus, misalkan kita membuat sebuah database sekolah, dan di dalamnya ada collection siswa untuk menyimpan data siswa. Untuk sisanya, bisa kita gunakan default. Kemudian kita buat database-nya. Baik, sudah terbuat database-nya. Kita coba masuk ke dalam database-nya. Sudah ada collection siswa di sini. Baik, kalau kita masuk ke dalam collectionnya, itu belum ada datanya, masih kosong ya, dan kalau kita perhatikan, kita tidak ada mendefinisikan struktur dari collection-nya. Berbeda dengan MySQL. Karena seperti tadi, strukturnya itu diatur dari masing-masing dokumennya. Jadi ada field apa saja di dalam dokumennya. Seperti itu. Sekarang kita akan coba mengisi data ke dalam collection. Nah, di sini ada pilihan add data. Kita bisa import file. Tapi ini filenya nggak bisa sembarangan ya. Mungkin harus file JSON, kemudian bisa juga dari file Excel, tapi untuk kolom-kolomnya itu harus sesuai. Jadi, nggak bisa sembarang file, kita import ke dalam MongoDB. Untuk sekarang, kita akan coba insert dokumen secara manual, baik ketika saya klik tadi, insert dokumen langsung terbuka halaman untuk insert dokumennya, baik kalau kita lihat di sini ketika baru dibuka itu langsung terbuat satu field di dalam JSON-nya dan isinya adalah object ID. Nah, ini yang dijadikan primary key oleh MongoDB-nya. Seperti itu. Jadi otomatis di, di, generate oleh MongoDB-nya. Kita bisa ganti isinya bebas. Kalau misalkan kita nggak mau menggunakan object ID ya. Jadi untuk underscore ID ini kita isi manual itu bisa. Saya contohkan ya. Misalkan saya hapus untuk objek ID-nya. Kemudian misalkan saya isi untuk ID-nya satu. Atau mungkin kita ganti 001 ya. 001. Kemudian kita buat lagi misalkan field baru. Yang kedua ada nomor induk ya. NISN misalkan. SN, kemudian misalkan ASN-nya 99901. Berikutnya misalkan ada nama. Akan saya masukkan nama saya. Kemudian kita tambahin satu lagi umur misalkan ya. Umur. Misalkan umurnya 23. Oke, kita sudah punya dokumennya. Format JSON seperti ini ya ada kuncinya atau ada key-nya, kemudian ada datanya atau value-nya. Kita sudah punya satu dokumen, kemudian kita coba insert. Baik. Di sini langsung masuk dokumennya. Jadi sekarang kita punya satu dokumen. Displaying dokumen satu, hanya ada satu dokumen dalam collection-nya. Jadi nggak ada struktur tertentu yang menentukan ada data apa saja di dalam dokumennya. Bebas, Contoh ya, misalkan kalau kita clone, nah ini, oh nggak terbuat ya, mungkin kita copy ini saja. Kita misalkan insert dokumen baru, untuk ID-nya kita masukkan 002, kemudian sisanya kita samakan seperti yang tadi, Baik, misalkan untuk sekarang kita coba tambahkan satu field. Misalkan sekarang ada field alamat. Misalkan alamatnya di Bintaro ya. Kita coba insert, itu bisa. Tidak ada errornya. Jadi sekarang kita sudah memiliki dua dokumen dengan struktur yang berbeda. Seperti itu. Jadi fleksibel untuk pembuatan dokumennya ya. Dynamic juga. Masing-masing dokumen dapat memiliki struktur yang berbeda-beda. Seperti itu. Baik, untuk sisanya ya, untuk edit cukup mudah. Kita bisa langsung edit di sini untuk mengubah datanya. Seperti tadi saya bisa klon, ya, bisa di copy juga, dan serta bisa dihapus juga. Nah, teman-teman bisa explore lagi cara penggunaan dari MongoDB Kompas untuk mengolah database-nya. Seperti itu. Baik, like mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Sebelum kita lanjut ke penggunaan dari query-nya ya, menggunakan MongoDB Shell. Baik, ada pertanyaan? Kita coba baca dulu ya. Disebutkan sebelumnya banyak perusahaan menggunakan SQL dan ada juga NoSQL dalam mengerjakan database. Kalau boleh tahu kapan kita harus mengolah database menggunakan SQL dan kapan harus menggunakan NoSQL seperti MongoDB. Berhubungan fungsinya agak mirip. Oke, okay. jadi untuk kapan menggunakannya mungkin belum saya jelaskan ya, belum saya jelaskan. Tapi sebelum saya jawab dari Kak Moderator, boleh untuk pertanyaan sambil berjalan materi atau nanti disisipkan di akhir? Kalau untuk pertanyaan boleh langsung dijawab juga nggak apa-apa pak. Kak. Oh boleh ya jadi ya langsung saya jawab ya. satu-satu. Oke okay. jadi kelebihan utama dari NoSQL terutama MongoDB ya yang menggunakan dokumen seperti ini adalah kecepatannya seperti itu. Jadi karena tidak adanya relasional itu MongoDB jauh lebih cepat seperti itu. Tapi ada kutipnya. Jika datanya sudah banyak, kalau masih data sedikit ya, masih dalam hitungan ratusan, gitu itu belum kelihatan perbedaan kecepatannya. Seperti itu, dalam pengalaman saya sendiri, saya menggunakan MySQL paling banyak itu paling hanya ribuan data, atau mungkin pernah menyampai ratus ribu ya. Dan saya belum melihat perbedaan kecepatan yang signifikan, kalau sedikit ada perbedaan kecepatan antara menggunakan MongoDB dengan MySQL. Seperti itu. Jadi, kalau menjawab pertanyaan seperti ini, apakah diperlukan kecepatannya? Itu pertama, seperti itu ya. Jadi, seperti itu. Nggak ada aturan khusus kapan kita harus pakai SQL, kapan harus menggunakan NoSQL seperti MongoDB tersebut. Mungkin kalau teman-teman dari Android ya, ini kalau saya tidak salah ya, itu lebih mudah sepertinya menggunakan Firebase untuk database misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu kan otomatis berarti menggunakan NoSQL ya. Nah, bisa juga kasusnya seperti itu. Mungkin ada beberapa hal kita lebih mudah menggunakan NoSQL dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu untuk jawabannya. Apakah sudah terjawab? Oh, baik, sudah ya. Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali. Kemudian satu lagi ya, saya jawab sekalian untuk underscore ID rekomennya itu default. Untuk rekomennya default. Nah, tapi tadi saya contohkan, kalau underscore ID itu nggak harus isinya objek ID. Bisa kita ganti. Kenapa, kenapa saya rekomendasi itu default? Biar enggak ada kerjaan tambahan untuk kita. gitu. Tapi ingat, jadi objek ID itu berbeda dengan string. Saya tampilkan ya. Misalkan add data, insert dokumen. Kalau kita lihat, objek ID itu isinya emang string tapi kalau kita terima di bahasa pemrograman, misalkan itu nggak bisa kita langsung manipulasi seperti sebuah string. Ada pengubah, perubahannya terlebih dahulu dari objek ID ini menjadi sebuah string. Nah, ini yang perlu diingat juga. Tetapi tetap, saya rekomendasikan itu menggunakan default dari MongoDB-nya. Yang di generate otomatis oleh MongoDB. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan field underscore ID. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Kalau masih kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Sambil saya lanjutkan ya, untuk materinya sekarang kita akan masuk ke penggunaan query. Ya, kita nyebutnya masih query atau perintah-perintah untuk mengolah database tanpa user interface. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kemungkinan besar kalau untuk manipulasi data, insert data. Kemudian, melihat data, mengubah update itu, teman-teman lakuin nantinya dari bahasa pemrograman, bukan dari user interface seperti ini. Di seperti itu, jadi misalkan teman-teman membuat sebuah website, ya, menggunakan bahasa pemrograman di belakangnya. Nah, bahasa pemrograman itu kan gak bisa seperti manusia, ya, gak bisa dia klik "Add Insert" gitu. Kemudian insert data manual seperti ini. Jadi untuk dari bahasa pemrograman kita akan menggunakan query atau perintah-perintah seperti itu. Kita lihat dulu ya. Ada beberapa perintah. Mungkin untuk awalan di sini kalau dalam MySQL namanya uh, DDL. Ya perintah yang digunakan untuk mengolah struktur dari database-nya seperti itu. Baik untuk menggunakan Mongo Shell itu ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa buka Mongo, mongo.exe. Nah, ini kalau dibuka nanti bisa menggunakan Mongo Shell dari sini. Atau bisa juga menggunakannya dari MongoDB Kompas. Nah, di sini ada tab Mongo SH di sini ya. Ada tab SA, kita dapat menggunakan Mongo shell di sini atau menggunakan query-nya di sini ya. Nah untuk sekarang akan saya contohkan dari MongoDB Kompas untuk penggunaan query-nya. masih sama tapi untuk query-nya masih sama nggak ada perbedaan ya mau menggunakan dari MongoDB Kompas ataupun dari aplikasi Mongo.exe tadi seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke perintah pertama yaitu atau untuk membuat atau menggunakan database. Perintahnya sama, yaitu use. Mungkin kalau diartiin emang lebih untuk menggunakan database ya. Jadi contoh kalau kita lihat di Mongo ini masih ada di tes. Sekarang kita coba use sekolah. Nah, sekarang kita ada di dalam database sekolah switch to db sekolah. Apa yang terjadi misalkan kita pindah ke database yang belum ada? Misalkan use universitas. Enter. Dia ya, tetap bisa pindah ke DB universitas, tapi di sini akan membuat sebuah database. Tapi kalau kita lihat, saya coba refresh ya. Saya coba refresh belum ada database universitas di sini. Kenapa Karena tadi? Syaratnya untuk membuat sebuah database di dalam MongoDB di dalamnya harus ada satu collection. Untuk membuat collection, oh ya, untuk perintah-perintah uh, di sini teman-teman bisa akses link Google Drive yang tadi ya. Pada bisa akses ya. Nah, itu ada PPT-nya. Di dalam situ teman-teman bisa lihat perintah-perintah uh, yang saya gunakan di sini. Seperti itu. Untuk membuat collection, itu perintahnya adalah create Collection. Pertama kita panggil dulu DB. Perintah DB ini maksudnya memanggil database yang sedang kita gunakan. Berarti kalau tadi contohnya kita akan memanggil database Universitas. Seperti itu. Baik kita coba ya membuat satu collection. DB. Create collection. Misalkan di dalam Universitas ada collection dosen. Collection dosen. Baik. Kita coba enter. Baik. Responnya adalah oke. Okay. Kalau kita lihat, kita refresh sekarang. Itu ada database universitas. Sudah terbuat. Di dalamnya ada satu collection. Kita coba masuk ya. Satu collection yaitu collection dosen. Jadi seperti tadi ya syaratnya untuk membuat sebuah database minimal harus memiliki satu collection. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Berikutnya ini ada untuk melihat semua collection. Get collection names. Maksudnya nge-list seluruh collection yang ada di dalam database. Kita coba ya. db.get collection names muncul ya dosen. Kalau misalkan kita coba buat collection baru, misalkan ada karyawan. Dan kita coba get collection names lagi, muncul juga. Ada dua collection, dosen serta karyawan. Oke, kita dapat ngelis seluruh collection collection ya Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Kemudian, oh ini ada mengambil semua dokumen, ini termasuknya ke manipulasi data ya. Nanti akan kita praktekkan untuk yang fine. Berikutnya ada menghitung jumlah dokumen di dalam collection. Ya, kita panggil DB-nya, kita panggil nama collection yang ingin kita hitung, kemudian perintahnya adalah count. Oke, misalkan db.dosen.count. Oh, ini sekarang kita coba dulu yang .count. berhasil. Hasilnya adalah nol ya. Tetapi di sini ada peringatan. Untuk fungsi count itu sudah deprecated. Jadi sudah tua ya, sudah ditinggalkan gitu. Sekarang kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Yaitu ada count documents atau estimate document count. Kita pak coba pakai yang count documents db count Dokumen oke, okay, hasilnya sama. nol dokumen sekarang kita coba pakai tapi sekolah ya. Kita coba hitung berapa dokumen di dalam collection siswa. Muncul ada dua dokumen. Jadi misalkan kita ingin ngecek ya ada beberapa dokumen gitu di dalam collectionnya, kita bisa menggunakan perintah count dokumen. mohon maaf yang di PPT belum update ya untuk fungsinya. Dan yang terakhir kita bisa menghapus collection. Kita pindah lagi ya use universitas. Kemudian db kita panggil collection yang ingin kita hapus. Misalkan tadi ada dosen. Kemudian drop. hasilnya kalau kita lihat kita refresh ya. Nah, di universitas tinggal ada collection karyawan seperti itu untuk penggunaan dari query MongoDB-nya. Sekarang kita akan lanjut ke DML-nya ya untuk mengolah data. Jadi bukan mengolah struktur dari database-nya lagi. Seperti tadi, sekarang kita akan coba mengolah data. Tapi, untuk mengolah data, kita akan menggunakan file yang lain, ya. Di sini sudah saya siapkan, sudah ada juga di link Google Drive-nya. Kita akan lihat query-query untuk mengolah data di sini. Baik, seperti yang kita tahu tadi, formatnya adalah JSON dan... Bahasa yang digunakan adalah JavaScript. Seperti itu, baik untuk perintah memasukkan data. Pertama, kita akan coba memasukkan data ya. Kalau dalam MySQL, berarti insert into, misalkan table siswa, ada field apa aja, kemudian values-nya apa aja. Nah, kalau di dalam MongoDB, itu berbeda. Caranya, pertama, panggil DB-nya dulu, panggil collection-nya. Kemudian perintah untuk memasukkan data itu ada dua. Nah kalau saya di sini ada tiga, tapi yang dot .insert ini sudah diperketat ya, seperti tadi. Jadi untuk sekarang yang dapat digunakan ada insert one, ada insert many. Untuk insert one, itu hanya dapat memasukkan satu data saja dan hanya satu data. Kalau insert many itu bisa memasukkan beberapa data sekaligus. Kita coba dulu yang insert one. Di dalam fungsi insert one, itu ada JSON yang akan kita masukkan ke dalam MongoDB-nya. Seperti itu. Jadi cukup seperti itu untuk memasukkan data ke dalam MongoDB. Kita punya tiga field di sini ya. Oke, supaya rapih database-nya misalkan di dalam sekolah, di dalam siswa, kita akan hapus seluruh datanya. Oke, jadi kita kembali lagi ke collection yang kosong. Kita coba copy ya untuk perintahnya. Kita buka mongoshellnya. Oke. Kita coba paste. Saya ulangi lagi sedikit perintahnya di sini. Ada DB pemanggilan DB-nya, kita lagi ada di DB mana? Berarti di DB sekolah. Kemudian, data ini ingin kita masukkan ke dalam collection mana, yaitu collection siswa. Dan perintah memasukkannya adalah insert one. Di dalam fungsi insert one, ada JSON yang akan kita masukkan. Seperti tadi, kita masukin manual melalui MongoDB compass. Seperti itu, kita coba enter ya berhasil insertnya dan ada respon inserted id-nya atau build object id yang dibuat otomatis oleh MongoDB-nya seperti itu kita coba cek ya kita refresh baik sudah muncul datanya di sini yang tadi kita masukkan dengan field underscore id di generate otomatis oleh MongoDB-nya. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan insert mini. Insert mini tadi untuk memasukkan beberapa data sekaligus, ada sedikit perbedaan dari strukturnya. Di dalam fungsi insert mini, sekarang kita masukkan sebuah array atau sebuah list, ya. Mungkin teman-teman yang sering pakai Python, dengan tanda kurung siku ini adalah sebuah list, tapi kita sebut aja sebuah array. Nah, di dalam array ini baru data-data JSON yang ingin kita masukkan. Kalau kita lihat di sini ada dua data JSON. Dengan setiap data JSON-nya dipisahkan dengan koma. JSON pertama namanya Ilham, JSON kedua namanya Bintang. Sekarang kita akan coba menggunakan insert many. Kita buka lagi Mongo Shell -nya. Kita copy perintah yang tadi ya, insert menu. Jangan lupa ada arraynya, kemudian JSON pertama atau dokumen pertama, dan JSON kedua atau dokumen kedua. Kita coba enter, berhasil. Nah sekarang responnya juga ada dua. Untuk data pertama ya, dimulai dari nol perhitungannya seperti array. Kemudian ada data kedua yang dimasukkan seperti itu. Kita cek, kita coba refresh, berhasil. Masuk kedua datanya. Jadi kita sudah berhasil ya, insert data. Mungkin sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya untuk pertanyaan. Akan saya lanjutkan kembali untuk materinya. Sekarang kita akan mencoba untuk mendapatkan data. Oh ya, yeah. oh, mungkin saya bahas sedikit ya, untuk yang dot insert. Yang dot insert sebenarnya, kalau kita lihat, itu lebih fleksibel. Jadi, dia dapat memasukkan satu data, ataupun dapat memasukkan banyak data. Tapi tidak saya sarankan menggunakan ini karena sudah dipercaya tadi, ya. Jadi, alternatifnya itu menggunakan insert one atau insert many. Insert many sendiri itu dapat memasukkan satu data tapi harus tetap ada array-nya seperti itu. Jadi tetap dapat digunakan. Oke, berikutnya kita akan coba mengambil data dari collection. Nah, kalau untuk mengambil di sini saya juga memberikan contoh query dari MySQL-nya untuk kita bandingkan ya. Pertama kita akan mengambil seluruh data dari collection. -nya. Perintahnya masih sama, kita panggil db-nya, kita tentukan collection-nya, kemudian perintahnya adalah .find. Jadi di sini belum ada parameter apa-apa ya yang digunakan, akan mengambil seluruh data. Kita coba. db.siswa.find. Ambil muncul ketiga data di dalam collection siswanya. Ada data Raihan, data Ilham, dan juga data Bintang. Sesuai ya, seperti yang muncul pada MongoDB Kompasnya. Masih sesuai. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan parameter. Nah, contoh di sini kita lihat dulu ya untuk query MySQL-nya. Misalkan kita ingin mencari yang namanya Ilham dan umurnya 24. Baik, bagaimana caranya? Di dalam fungsi find-nya itu kita berikan sebuah JSON. Dan di dalam JSON ini yang akan dijadikan parameter. Seperti itu. Jadi tetap ya menggunakan JSON. Kita coba Baik hasilnya tidak ada yang keluar. Sekarang kita coba cek dulu datanya. Mungkin kita mulai dari datanya Ilham. Kita lihat datanya Ilham umurnya 23. Sedangkan tadi kita mengambil umur 24. Jadi nggak ketemu ya. Jadi nggak ketemu untuk datanya. Sekarang kita coba ganti perintahnya. Misalkan nama Ilham yang umurnya 23. Enter muncul. Datanya Ilham ketemu. Seperti itu, jadi cara penggunaan dengan parameter atau seperti menggunakan closeware di sini ya. Berikutnya, nah ini juga sama, contohnya hanya menggunakan satu parameter. Berikutnya yang akan saya contohkan adalah menggunakan order by untuk mengurutkan data. Saya cek dulu untuk datanya, umurnya, oh sudah berurutan umurnya ya. Misalkan kita ganti, yang raihan misalkan umurnya 25. Update. Oke, kita coba find biasa ya, tanpa sortingnya. db.siswa.find. Baik. Jadi sesuai dari data urutan data yang dimasukkan ya. Pertama, Raihan Ilham Bintang. Umurnya belum berurutan. Sekarang kita coba sorting berdasarkan umurnya. Perintah untuk sorting adalah .sort. Kemudian di dalamnya kita masukkan sebuah JSON untuk menandakan kita ingin sorting berdasarkan apa. Seperti itu. Berdasarkan umur, kemudian nilainya satu. Kita coba dulu ya, nilainya satu. Baik, sekarang diurutkan datanya dari umur yang paling kecil sampai umur yang paling besar. Seperti itu. Bagaimana jika ingin kita balik? Cukup datanya aja yang kita ganti umur titik 2 min 1. Kita enter. Sekarang diurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Seperti itu. Ini contoh untuk penggunaan sorting masih sama, di dalamnya menggunakan JSON juga. Kita lanjut, berikutnya kita akan coba mengubah data. Nah, sekarang untuk mengubah data, sama seperti insert, ada update one, ada update many. Untuk update one, hanya dapat mengubah satu data. Jadi, misalkan di dalam database ada beberapa data yang namanya raihan, atau mungkin kita bahas strukturnya dulu ya. Kita bahas struktur dari update di dalam MongoDB. Pertama, ada JSON. Di sini kita lihat JSON ini yang menandakan clousswear-nya, data mana yang ingin kita ubah. Nah, contoh di sini saya ingin mengubah datanya si raihan. Jadi, berdasarkan nama, saya ngerubahnya ya berdasarkan nama. Kemudian JSON kedua dipisahkan dengan koma, perhatikan di sini. JSON kedua adalah data perubahannya yang disimpan dalam keyword dollar set. Nah, kalau data perubahannya mirip seperti insert dibungkus dalam JSON juga. Seperti itu. Data yang akan diubah adalah data alamatnya kalau kita cek Raihan tadi alamatnya itu ada di Bintaro akan kita ubah menjadi Jepang misalkan seperti itu. Oke, okay, baik. Sekarang saya jelaskan lagi yang update one dan update many. Tadi kita akan mengubah data dengan nama Raihan. Kalau misalkan di dalam database-nya atau di dalam collection-nya itu ada beberapa data yang namanya Raihan itu, kalau menggunakan update one, hanya akan mengubah data yang ditemukan pertama kali, kemudian selesai. Sisanya nggak akan diubah. Sedangkan, kalau update many, akan mengubah data yang namanya raihan. Jadi, itu perbedaannya: update one dan update many. Kita coba ya, update one. Jadi, seharusnya setelah ini katanya Rehan akan berubah menjadi Jepang. Oke, kita coba. Pastikan dulu ya. Masih di Bintaro, kita coba refresh. Kemudian kita jalankan untuk query-nya. Berhasil ya. Ditemukan satu yang dimodif satu. Kalau kita refresh, nah datanya sudah berubah. Data lainnya tidak berubah, tidak menjadi nol juga, tidak hilang fieldnya. Jadi hanya data yang diubah saja, yaitu tadi data alamatnya. Baik, sekarang untuk melihat, ya, kita masih di update one, kita akan memasukkan lagi datanya Raihan. Oke, baik. Sekarang kalau kita lihat itu ada dua data raihan ya. Misalkan yang pertama kita isi misalkan Bogor. Misalkan yang kedua kita biarkan ya Bintaro. Jadi ada dua data raihan. Yang pertama Bogor, yang kedua Bintaro. Seperti itu. Kalau kita gunakan lagi yang update one. Gunakan yang update one di sini. Masih sama ya, yang sesuai satu yang dimodif satu. Kalau kita lihat, yang pertama, yang Bogor tadi berubah menjadi Jepang, sedangkan yang Bintaro tidak. Jadi, setelah ketemu datanya Raihan, itu langsung berhenti proses update-nya karena kita menggunakan update one seperti itu. Oke, misalkan saya rubah lagi ya, jadi Bogor lagi. Sekarang kita gunakan yang update many. Kita ambil datanya, update many. Masih sama ya, untuk ya, data yang diubah dan juga data mana yang diubah, data perubahannya masih sama. Kita coba enter. Nah, yang ditemukan dua, yang dimodif juga dua data. Kita coba refresh. Kedua data rehan berubah menjadi Jepang. Jadi seperti itu perbedaan menggunakan update one dan juga update many. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu untuk menghapus data di sini ya. Ini sama seperti update one dan update many. Jadi mungkin akan saya contohkan langsung yang delete many-nya ya. Contohkan yang delete menu, Ini untuk menghapus data. Nah, di dalamnya ada sebuah JSON untuk mencari data mana yang ingin kita hapus. Masih sama, data yang ingin kita hapus adalah data dengan nama Raihan. Langsung nah, so yang delete ini ya. Masih sama seperti update tadi kalau delete one hanya menghapus satu data kemudian berhenti, untuk delete many dia akan mencari seluruh data yang namanya Raihan. Seperti itu. kita coba jalankan jumlah yang di delete ada dua kalau kita lihat datanya Rehan sudah menghilang semua karena tadi kita menggunakan delete many baik mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan berikutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator ya baik terima kasih kak tungku rehan dan untuk selanjutnya itu masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa melalui voice di tampil.id ataupun bisa lewat chat di public chat teman-teman silakan jika ada yang mau bertanya terkait yang tadi sudah dijelaskan tentang dasar database mau oleh Pak Rehan. Oke, okay. jadi ini udah ada pertanyaan dari Kak Gilfa, dia ya, Kak Rehan. Gimana dia bertanya, apakah ada extension di Visual Studio Code untuk menghubungkan kode ke MongoDB? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya ya. Ada, untuk extensinya ada, tapi mohon maaf saya sendiri belum pernah coba untuk extensinya. Seperti itu. Jadi saya biasanya uh, masih manual ya gitu langsung dari bahasa pemrogramannya kemudian saya gunakan tapi ada untuk ekstensinya itu ada di dalam VS Code seperti itu Oke sudah terjawab ya Pak Gil Hall. mungkin ini nunggu teman-teman yang ingin bertanya lagi ya Pak Rehan. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Isnandar Sulaiman. Jadi bertanya, menurut kakak lebih enak mana antara MongoDB atau PHP MyAdmin yang disediakan XMPP? Baik, saya izin menjawab kembali. Mungkin saya luruskan sedikit pertanyaannya. Ya. Lebih enak MongoDB atau MySQL? Mungkin gitu ya, lebih ke situ. Kalau dari, iya, kak. Kalau dari user interface sendiri, Uh, saya nggak prefer kemana-mana ya. Kita gitu, kalau tampilannya lebih bagus mau di Kompas seperti tadi. Kalau kita bahas desain user interface, tapi ini mungkin maksudnya lebih enak pakai database MongoDB atau MySQL seperti itu ya. Nah ini karena yang lebih umum itu MySQL jadi jelas lebih enak menggunakan MySQL seperti itu. Tapi seperti ini. Jadi saya di bagian backend itu biasanya backend yang saya buat sistemnya itu API. Dan di dalam API itu untuk pertukaran datanya itu menggunakan format JSON. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat di dalam MongoDB datanya bentuknya JSON. Jadi kalau kita lihat dari hanya satu sisi ya, dari format data itu lebih enak pakai MongoDB karena format datanya udah sama. Sedangkan kalau di MySQL, kan bentuk datanya itu list lah. Bisa kita bilang sebuah list ya, harus saya ubah dulu dari bentuk JSON menjadi sebuah list seperti itu. Nah, kalau dalam MongoDB, istilahnya cukup saya panggil insert one, saya masukin data yang diterima. Kalau nggak perlu validasi apa-apa, kemudian datanya bisa masuk. Tapi kalau sampai sekarang, karena tadi saya belum pernah menemukan perbedaan kecepatan yang signifikan. Mungkin karena memang saya belum pernah menggunakan data yang sangat banyak, seperti itu ya. Jadi saya masih prefer ke MySQL, seperti itu, untuk saat ini. Dari penggunaan sendiri juga saya lebih suka menggunakan MySQL, seperti itu. Tapi memang cukup terlihat sih ya, uh, dari kecepatan tadi untuk MongoDB, seperti itu. Oke, baik, karena... Mungkin uh, dari Kak standar apakah ada tambahan lagi atau sudah kelas? Nah, nah, ini dari ya. Kak derajat bahwa Beliau mengatakan, saya pernah dengar beberapa e-commerce yang menggunakan hybrid. Nah, apakah memang ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh nah, SQL atau MoDB? Oke, okay. uh, baik. Uh, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Uh, mungkin mohon maaf untuk jawaban ini. Jadi sifatnya opini ya untuk jawaban ini. Jadi saya pernah baca ada salah satu develop, developer di Digital Ocean, saya lupa nama developer tersebut. Jadi kalau saya pernah dengar sebesar besarnya aplikasi itu masih membutuhkan database relasional seperti itu karena tadi di dalam MongoDB itu nggak ada relation di antara collectionnya. Jadi entah datanya dimasukkan sebagai sebuah embedded object, tadi JSON di dalam JSON, atau kita bisa melakukan due, query sebanyak dua kali, atau tergantung dari berapa data yang berbeda di setiap collection-nya. Seperti itu. Jadi mungkin kelemahannya dari NoSQL tadi karena tidak ada relasi di dalam collection-nya. Tapi ini kelemahan kelebihan ya. Kelebihannya karena nggak ada relasi, dia jauh lebih cepat jadinya. Seperti itu, jadi hanya seperti itu. Mohon maaf jawaban dari saya. Mungkin, kalau ada ditanyakan lagi, silahkan ya boleh. Oke, ini ada lanjutannya Kak Rehan. Kalau terkait hal yang berbau transaksi apakah MongoDB bisa melakukan hal tersebut juga, Kak? Baik, mungkin saya nanya sedikit ya. Ini maksudnya transaksi seperti transaksi ada transaksi pembelian atau transaksi seperti di MySQL. Oh, pembelian juga bisa di MongoDB seperti itu ya. nggak ada masalah, kalau itu nggak ada masalah. Untuk mau jadi hampir seluruh yang dilakukan pada MySQL itu juga bisa dilakukan pada MongoDB tapi penerapannya yang berbeda. Seperti itu. Mulai dari mungkin cara insert datanya, cara bagaimana menghubungkan datanya seperti itu ya. Karena mungkin kan nanti teman-teman punya collection produk ya misalkan untuk pembelian dan nah, nanti kan misalkan ada collection lagi yang nyatet customer ini beli produk apa aja gitu. Contohnya ini contoh. Nah itu kan kalau di SQL gampang ya, tinggal kita hubungkan ID produknya misalkan. Contoh seperti itu. Nah tapi tadi karena nggak ada relasi, entah produknya yang disimpan sebagai sebuah embedded object di dalam customer tadi atau ada mungkin cara implementasi lainnya seperti itu. Jadi bisa, bisa tapi cara penerapannya yang berbeda seperti itu. Oke, baik E, gimana Kak De? Udah cukup ya Kak? Terima kasih, terima kasih kembali. Ya mungkin karena udah tiga kali pertanyaan ya dan hmm. mungkin teman-teman eh, apakah masih ada pertanyaan lagi atau udah cukup? Ya karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita langsung masuk ke sesi terakhir ya Kak Uh, sebelumnya, karyawan ada closing statement dulu, atau udah cukup, Pak? Baik, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada para peserta yang telah hadir pada sesi siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, mungkin kepada penyelenggara, juga ke kakak moderator yang telah membantu berjalannya acara siang hari ini. Mungkin saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata-kata dari saya, saya Rehan pamit undur diri. Sel selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak kepada Kak Rehan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan per, atas perhatian dan antusiasi semuanya di hari ini ya, di weekend kali ini selama mengikuti webinar siang kali ini. Semoga webinar ini mendatangkan manfaat bagi kita semua dan ilmu yang dari kearehan bisa bermanfaat untuk masa depan yang akan datang. Uh, saya Rizky Amalia, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.